Everybody in, everybody out. Everybody turn around, everybody shout. Hey! Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm. Everybody in, everybody out. Everybody turn around, everybody shout. Hey! Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm. Left arm. Right leg. Left leg. Chin up. Everybody in, everybody out. Everybody turn around, everybody shout. Hey! Everybody ready, here we go. Let's do the Pinocchio. Right arm. Left arm. Right leg. Left leg. Chin up. Turn around. Sit down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, nice to meet you again. Jumpa kembali dengan Mistika dalam pelajaran Bahasa Bermuatan IPS. Pergi ke pasar naik sepeda. Melihat sampah harus dibuang. Teman-teman, kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang sejarah uang. Kalian tahu gak sih, uang ini sangat penting teman-teman, karena dengan uang kita bisa membeli kebutuhan kita, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kenapa sih kita tidak membelinya dengan batu saja atau dengan daun? Nah, kalian mau tahu ceritanya? Saksikan dulu penjelasan dari Mistika berikut ini. Okay friend, before we study, let's pray together, reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran bahasa bermuatan IPS kali ini, kita sudah masuk tema 4, subtema 2. With Mistika, we're going to study about sejarah uang. Manusia membutuhkan uang. Bahkan ada yang bekerja dari pagi hingga petang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, diantaranya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja dari siang sampai malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi tahu gak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tidak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup teman-teman untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter mengalami kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu untuk alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi. Seperti emas dan perak, kulit harimau, juga gading gajah. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang loh teman-teman. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin, yaitu salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu, digunakanlah logam sebagai alat tukar.
karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas tempel. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan. Yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang seperti uang modern saat ini. Nah, jadi uang itu apa sih teman-teman? Uang adalah alat pembayaran yang sah. Dan fungsinya adalah untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga keuangan yang mengurusi tentang uang adalah Perumpururi dan BI atau Bank Indonesia. Perumpururi adalah singkatan dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, yang merupakan lembaga yang mencetak uang teman-teman. Nah, kemudian ada juga Bank Indonesia atau disingkat BI. Bank Indonesia adalah lembaga yang mengesahkan dan mengeluarkan uang. Kemudian ada jenis-jenis uang. Di antaranya adalah uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang tunai yang dapat digunakan langsung teman-teman. Contohnya adalah uang logam dan uang kertas yang bisa dan biasa kita bawa setiap hari di dalam dompet. Kemudian ada juga uang giral. Uang giral adalah uang yang berupa kartu dan surat berharga. Contohnya, ini adalah kartu kredit atau kartu debit. Biasanya kita bawa kartu debit atau kartu kredit saat ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari dan tidak memerlukan uang banyak yang harus kita bawa di dalam dompet. Nah, yang kedua, ini adalah cek, teman-teman. Cek adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah agar nasabah bisa menarik uangnya. Nah, yang selanjutnya adalah wesel pos, teman-teman. Wesel pos ini adalah surat berharga yang dikeluarkan dan dapat diuangkan di kantor pos oleh si nasabah. Nah, teman-teman, tadi kita sudah saksikan sejarah uang. Juga ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada uang kartal, ada uang giral. Uang kartal contohnya adalah logam, kertas yang biasa kita pakai sehari-hari dan masuk ke dalam dompet kita. Kalau uang giral contohnya adalah ATM, cek. Terus apa lagi? Satu lagi? Good! Satu lagi adalah wesel pos. Nah teman-teman, sejarah uang itu juga harus kita pelajari. Dulu kita tidak pakai uang loh untuk membeli. Tapi pada zaman dahulu orang-orang membeli barang dengan cara bertukar barang atau yang disebut dengan barter. Nah, telah kalian saksikan tadi penjelasan dari Mistika. Untuk selanjutnya, Mistika mau tahu nih tentang pemahaman kalian tentang sejarah uang juga jenis-jenis uang. Kalian kerjakan ya worksheet dari Mistika berikut ini. Oke teman-teman, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.